Noro-Noro TV. Okey, hari ni aku nak cakap sikit kebenaran mengenai Pain. Mana yang dah tengok Naruto mesti kenal watak Pain ni, tapi mana yang belum lagi jelas dengan watak Pain ni, aku nak rungkaikanlah sikit kebenaran mengenai Pain. Pain ni sebenarnya dilahirkan dengan nama Uzumaki Nagato di tempat yang bernama Amegakure. Tempat tu kecil saja tapi dikelilingi oleh tasik yang besar. Tempat tu juga terletak di antara 3 Great Shinobi Countries. The Great Shinobi Wars menyebabkan tempat tu banyak refugees dan orphans. Parents Nagato ni dibunuh oleh a pair of ninja warriors yang pecah masuk rumah mereka sebab nak cari makanan. Lepas tu, mereka sedar bahawa mak ayah Nagato ni bukannya musuh tapi cuma rakyat biasa. Mereka pun nak minta maaf lah dekat Nagato, tapi dah terlambat. Nagato ni dia unleash dia punya Rinnegan dan bunuh mereka ni dengan mudah. Nagato bertemu dengan Yahiko dan Konan. Mereka ni sembang punya sembang jadi rapat sampai mereka berazam untuk jadikan dunia a better place. Tidak lama kemudian, mereka ni jadi satu force yang kuat. Macam The Shield lah, kuat. 3 orang juga. Yahiko ni macam leader lah, tapi Nagato would be the one to take their fight. Naruto juga ada kaitan dengan Nagato sebab Nagato juga merupakan keturunan Uzumaki. Semua keturunan Uzumaki ada massive inborn chakra reserve yang membuatkan mereka ni berkebolehan untuk menjadi powerful ninja. Persamaan seterusnya ialah Naruto dan Nagato pernah dilatih oleh Jiraiya. Jiraiya ni rasa bersalah dengan mereka ni sebab Jiraiya pernah terlibat dengan perang yang membuatkan mereka tiga ni jadi orphan. Orochimaru mula-mula nak bunuh mereka ni sebab nak hentikan mereka punya suffering. Okey, mula-mula Jiraiya tak mahu latih mereka ni, tapi sebab Nagato punya Rinnegan tu muncul, Jiraiya pun latihlah mereka sampai mereka jadi kuat dan form satu grup nama bukan The Shield, Akatsuki. Siapa tak kenal saja kan. Power Nagato ni semua kita tahu, mata dia Rinnegan ataupun Samsara Eye. Power tu boleh master any jutsu, teliti aliran chakra dan unlock unique abilities yang diberikan oleh Uchiha Madara. Uchiha Madara ni dia tahu dah dia nak mati, so dia pass down power dia tu dekat Uzumaki Nagato untuk bangkitkan dia semula. Nagato ni jadi susah nak kontrol Rinnegan tu sampai jadi pening sebab campur dengan Madara punya plan lagi, Nagato punya kehidupan lagi, Nagato punya azam lagi, hantar pening. Dari mana datangnya nama Pain ni? Bukan ayah Pain tu lah. Ayah Pain tu lagi power lah. Tu level kayangan punya. Lepas Jiraiya dah train mereka, mereka form grup Akatsuki, mereka ni jadi satu formidable power sampai Hanzo, leader of Army Gakure, tempat mereka ni ambil perhatian. Tak boleh biar lah kan tu tempat dia. So, dia offer untuk bekerjasama dengan Akatsuki, organize a meeting nak discuss an arrangement. Tapi rupa-rupanya ambush. Hanzo ni dengan geng dia berjaya tangkap Konan dan mereka ni ugut untuk bunuh Konan kalau Nagato tak bunuh Yahiko. Yahiko tiba-tiba bertindak untuk bunuh dirinya dengan menggunakan kunai Nagato. Dengar betul-betul ya, kunai. Okey. Lepas insiden tu, Nagato ni dia rasa macam diri dia naif, dia pun ubah nama dia kepada Pain. Akatsuki punya goal pun diubah. Kali ni dia nak bring so much suffering upon the world. Maksud dia, kali ni dia nak jadikan dunia ni a better place. Tak kira lah cara baik dia guna, cara jahat pun dia guna. Pain berjaya took over Amegakure selepas dia bunuh Hanzo dan penyikut-penyikutnya. Tapi masa dia nak selamatkan Konan, dia jadi tak boleh guna kaki dia. Jadi, Pain ni banyak habiskan hidup dia dekat wooden altar macam kursi kayu besar. Pain juga ada cast a spell over the people dekat Amegakure sampai mereka ni mula anggap dia sebagai Tuhan. So adalah juga kod kaitan dengan ayah Pain. Ok, sampai sini saja video aku. Hampa komen sat kat bawah apa lagi pasal Naruto yang hampa nak tahu, kami akan cover. Ok, like video ni dan subscribe channel kami. Ok, jumpa lagi di video yang akan datang. Noro Noro TV.